Oke guys, kembali lagi channel Games Android bersama gue Fajri. Oke guys, di sini gue bakal main lagi emulator Aether X2 lagi ya. Dan ini bukan main game Dolphin atau emulator Dolphin ya. Oke, di sini gue bakal hidupkan dulu HP-nya. Oke, sudah. Kontrasnya agak kurangin. Oke, ini dia untuk landscape. Oke, disini sudah diaktifkan ya. Dan lihat di Aether SX2 ini. Oke, kita ginikan dulu supaya sudah bisa. Dan seperti biasa, lihat dari versinya. Kita lihat dulu versinya di soft version. Lihat versi 1421 atau 1421 ya. Oke, close saja. Oke, untuk dari versi 1421 ini ada tampilan ya, tampilan terbaru ini dari bisa background ya, change background dulu, cari di sini foto demo. Oke, di sini kita lebih suka poster atau foto ya, foto dari ini. Aku pakai yang ini aja. Oke, sudah bisa. Oke, itu dia dari tampilan terbaru ya, dari fitur versi 1421. Oke, masuk. Oke, cari apa namanya, buttonnya dihilangkan dulu. Supportnya satu, pilih ini ya, mapping, gamepad. Oke, langsung aktifkan kode ya. Kode penat seri ini. Wait. Maaf ya kalau video ini agak berisik, jadi hari ini malam ini saja. Oke, dan untuk settingan nanti gue bakal share ya dengan versi 2 ini. Oke, dan see you, bye bye.